Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel Wisnu Sledo Jogja. Saya berharap semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa, soundnya tambah maju tambah oke. Oke teman-teman ya, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel ini agar tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya. Dan jangan lupa tonton video-video yang ada di channel ini, semoga bermanfaat karena banyak membahas mengenai dunia sound system, mixer, equalizer, crossover, speaker, efek, dan lain-lain. Oke teman-teman ya, pada kesempatan kali ini saya akan sharing-sharing mengenai crossover pasif. Ini di hadapan saya ini ada crossover pasif rakitan ya teman-teman ya. Ini menggunakan plat untuk panel speakernya. Kemudian di baliknya ini terpasang crossover pasif 2W. Kalau menurut speknya ini frekuensi crossovernya ada di 2,5 kHz atau 2500 Hz 2W. Ini di sini ada in dan out di paralel ya teman-teman ya. Ini jacknya menggunakan jack speakon yang kelas menengah. Jadi teman-teman kalau melihat atau searching di online ya, itu banyak tipe jack speakon untuk sasis yang harganya bervariasi dari yang murah sampai yang harga mahal. Di dalam dunia sound itu harga berbanding dengan kualitas. Jadi kalau harganya mahal, kualitasnya biasanya lebih bagus. Jack yang saya pakai adalah kelas menengah, yaitu merek Crest. Di kelas menengah itu ada beberapa merek, misalnya merek BMA, merek SPL, merek Citronic, kemudian di atasnya lagi ada merek Ampenol, kemudian yang paling tinggi harganya yaitu merek Nutik. Teman-teman kalau memilih jack speaker ini, pilih yang paling tidak yang harga kelas menengah. Jadi kalau menggunakan jack yang kelas menengah, koneksinya akan lebih baik dan materialnya yang terpasang itu adalah juga lebih baik. Kalau dananya ada, beli yang Nutrik karena betul-betul dia koneksinya betul mantap. Jadi kalau teman-teman menggunakan speakernya ini yang kelas-kelas 500 watt ke bawah, itu silahkan menggunakan yang kelas menengah. Tapi kalau teman-teman menggunakan speakernya untuk subwoofer yang wattnya di atas 1000, saya sangat menyarankan menggunakan jack Nutrik, karena kalau koneksinya bagus itu arus yang mengalir juga akan loss, tidak ada hambatan. Di pasaran itu banyak beredar jenis atau tipe crossover pasif, ada yang 1W, ada yang 2W, ada yang 3W. Kalau yang 4W jarang ada di pasaran. Nah, yang model 1W itu contohnya untuk high saja. Jadi untuk high begini, ini high saja, itu bisa dipasangi crossover pasif atau subwoofer. Subwoofer itu juga ada crossover pasif khusus untuk subwoofer, ada juga crossover untuk speaker mid. Nah, yang populer sekarang karena sekarang lagi zamannya land array speaker ya teman-teman ya. Kalau yang teman-teman merakit land array, ada crossover yang midnya itu dua. Jadi dalam unit crossover seperti ini, dalam unit pasif crossover ini, di sini ada crossover untuk mid dua jalur, ditambah satu jalur untuk high. Kualitas dari sebuah crossover itu ditentukan oleh spare part yang terpasang di sini ya teman-teman ya. Crossover pasif ini
komponen utamanya adalah lilitan ini, coil ya, dan kapasitor. Jadi kalau kapasitor dan L-nya ini kualitasnya bagus ya, terus perhitungannya bagus, dia akan kualitasnya baik. Kalau crossover yang seperti ini hanya memisahkan mana yang mau masuk ke tweeter atau mana yang mau masuk ke speaker low. Kalau teman-teman pernah melihat isi dalamnya crossover dari speaker pasif pabrikan, itu di dalamnya PCB-nya atau partnya itu lebih banyak. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kecuali dia memisahkan mana yang mau masuk ke low, mana yang mau masuk ke high, dia juga ada komponen untuk membuat frekuensi responnya tuh menjadi flat atau rata. Itu yang membuat kenapa speaker pabrikan yang pasif itu harganya mahal. Kalau di crossover pasif itu akan menghemat power, karena satu power itu bisa langsung dipakai untuk sepasang speaker 2W. Kalau di crossover aktif harus membutuhkan power 2 biji kalau ingin main 2W stereo. Tapi kualitasnya seperti apa? Kualitasnya jelas lebih bagus yang crossover aktif, karena masing-masing level itu di crossover aktif bisa disesuaikan. Kalau di pasif itu tidak bisa, karena masuknya ini kan langsung dari power. Power masuk ke sini langsung dipisah oleh crossover pasif ini ke high atau ke low. Untuk selanjutnya besok akan saya pasang di speaker saya yang ini. Tunggu video selanjutnya untuk cek soundnya ya teman-teman ya. Semoga suaranya bagus. Kalau teman-teman ada yang pasang kapasitor di ini, misalnya di tweeter ya, ya silakan aja bisa. Oke, saya kira cukup teman-teman ya. Ada kurang lebih ya, saya minta maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel ini, terutama bagi teman-teman yang baru bergabung. Dan jangan lupa tonton video-video yang ada di channel ini. Semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya, minta maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tang-tang.